masih menunggu adanya setup. Aw, loh Aingnya harus kenal kali ini. Bisa dibantu kah? Bisa dibantu kah? Bisa dibantu kah, Lai? Bisa kan, Lai? Tapi Batosai yang justru harus kenal kali ini. Hilang sudah 1-0. Sepele. Amai sedang ada kesibukan. Da Vinci kali ini harus numbangin satu orang super counter lebih dahulu. Ditabrak. Sepele semangat banget. Oktonya jatuh, guys. Ninjayu. Dalam keadaan tidak baik-baik saja, Lohai juga harus terjatuh. Dan Batosai masih gak bisa untuk memberikan perlawanan. Kali ini Batosai dapetin satu orang Davinci. Jayu, masih ada dua anggota. Wah. Wah, ini Amai padahal kemarin sempat janji, guys, pas di interview. Amai janji katanya bakalan main terus untuk laga-laga yang tersisa. Tapi tiba-tiba sayang sekali di hari ini kita tidak bisa melihat kedatangan seorang Amai, guys, ya. Ninjayu butuh Amai, guys. Tapi lihat terlebih dahulu, setup sudah mulai dilakukan. Tembakan-tembakan bakal sudah dibuka terlebih dahulu. Batosai dan juga Octo nampak kecoba untuk bermain secara intens kali ini. Diki kelihatan kakinya. Tambah ada yang cap sama seorang Octo. Masih coba di take down sama Octo, nice banget. Tapi Batosai juga bakal coba untuk dihajar habis-habisan. Wap! Octo, mahal Octo. Itu dia, Fletcher-nya tumbang. Batosai berhasil coba di revive terlebih dahulu. Ending akan coba dilakukan kali ini. Nampaknya 2-2 Israel masih tetap menunggu antar satu sama lain. Yang nonton ada 46K mata memandang, tapi tombol tap-tapnya baru menyentuh ke arah 1,7M. Hey, Andra dapetin satu orang Batosai. Aduh, hai, masih ada revive. Adakah medkit kawan-kawan? Aduh, gak ada medkit. Oh, ada, masih ada. Setelahnya masih sama kayak medkit. Zona akan bergeser terlebih dahulu. Kali ini bakal coba untuk dipantau. Kali ini masih coba untuk bergerak. Sudah akan ada tembakan yang coba ditahan kali ini. El Goa masih gak bisa untuk memberikan kejutan kita. Batosai dipaksa untuk main secara terpisah sama-sama Octo. Kali ini follow up diberlakukan. Octo lagi-lagi move mahal. Satu kepala bakal coba didapatkan. Tapi lihat, triple kill Octo mahal ini, guys. Coba kelihatan, coba diincer. Tapi Octo juga bakal mode tupai. Kali ini Octo menerima damage banyak dari belakang. Da Vinci datang. Octo meleng. Terjatuh dia. Zona sudah mulai bergerak. Octo tidak akan bisa diselamatkan kali ini. Super John juga akan menerima damage yang cukup banyak dari arah belakang. Da Vinci dapat satu orang Octo. Lohai juga tersumbat di tangan seorang Flaker. Nampaknya Ninjayu dalam posisi yang tidak baik-baik saja. Aduh, hai. Batosai sendirian kali ini. Sepelenya mengamuk. Dan nampaknya 2-1 Israel sepele mulai memimpin. Andra bakal coba detek dengan seorang Lohai. Lohai bisa dapetin satu. Da Vinci masih bisa untuk dihajar terlebih dahulu. Ninjayu kali ini mulai memimpin dengan jumlah anggota yang lebih banyak. Dengan ada 4-2. What? Lohai? Aduh, Lohai buru-buru banget sih. Gak perlu tuh Lohai kayak gitu tuh gerakan tambahan namanya Lohai. Tapi Fletcher bisa sendirian pada akhirnya. Bisa dipull off juga dengan baik oleh kawan-kawan dari Ninjayu. Fletcher tidak akan bisa bertahan dan dua sama Israel. Jam coba berlakukan, bakal coba untuk diberikan perlawanan terlebih dahulu. Lihat pertarungan ketat akan coba dilakukan. Iki kali ini berhasil seperti takedown. Andra bakal coba untuk dimakan. Dua penggawa yang tersisa akan coba dibalikin. Fletcher masih bisa bertahan di sana menebarkan serang Lohai. Ternyata Fletcher memberikan serangan kejutan dari Batosai kali ini. Fletcher. Untung masih ada Batosai. Kalau enggak itu Fletcher bakal SS. Iki Gaming kita akan membuka dengan adanya Octo yang ternyata berhasil lebih ke arah satu orang Andra. Ter-tack dan dia tembakan balasan coba dilakukan terlebih dahulu. Iki kali ini masih coba dipaksa, harus terjatuh begitu saja. Lohai dapat satu kepala. Da Vinci-nya pun kandas. Wop, Fletcher masih bisa dapetin satu. Batosai lawan dua orang masih bisa dapetin satu lagi, tapi tidak akan bisa. Tiga orang. Hampir aja lagi-lagi Fletcher dapetin ace, teman-teman. Bang, kata-kata hari ini nggak sempat kata-kata kawan-kawan karena kita lagi deg-degan bersama kali ini. Jantung berdebar-debar. Iki bakal coba dikandaskan. Super John kali ini masih bisa dapetin satu orang. Fletcher dan juga Andra nampaknya masih bisa bertahan tapi tidak. Lohai mengamuk. Kelima kill berhasil dikantongi. Bakal coba untuk kedua. Fletcher dapetin satu orang kawan-kawan di sana. Batosai harus terjatuh begitu saja. Octo Super John bermain secara bersamaan. Lu banget berbuka, ditarik lagi. Ternyata mereka masih bisa menggocek antara satu sama lain. Dan
tembakan balasan akan terus dipaksa kali ini. Eh, Okto! Gak ngeliat dia. Dapat satu kepala di depan, tapi di belakang ada yang hadir. Nampaknya Iki datang dari belakang membuat serangan kejutan. Kali ini bakal sempat diterobos. Super Shadow Prince 1, baru tupai datang. Fletcher, coba untuk pointer kepala. Lo, Ai sendirian untuk lawan 3. Bukan hal yang bagus, lo, Ai. Kalau lo, Ai pasti bakal sempat di absen terlebih dahulu. Aduh. Dari pertempuran sudah mungkin. Masih bisa untuk bertahan di antara keduanya. Langsung coba untuk diajar habis-habisan. Lihat bagaimana ternyata seorang Fletcher pun harus tumbang terlebih dahulu. Tosai masuk ya. Satu tembakan bakal coba untuk dibuka. Kelihatan berhasil. 6-3 Ninja yo. Serang Da Vinci juga akan segera masuk terlebih dahulu. Lihat Batosai langsung masuk ke arsenal Andra. Terjatuh Andranya. Apakah ini akan menjadi mimpi buruk untuk sepele? Prime gak jadi offline. Dampak itu bakal kejadian karena Tika pun gak akan menghilang kali ini. Berhasil menjadi absen terlebih dahulu Super 1. Fletcher kandas. Iki menghilang. Ninjayu 2-1. Ninjayu tim yang akan menemani ke offline.